Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Montiso dari Blitar Selatan. Nah, kali ini saya membagikan video, yaitu terjadi tanah longsor di desaku, guys. Itu tepatnya di Jurang Gedil, Dusun Jemblong, Desa Kalitengah. Dan tanah longsor ini terjadi ada beberapa titik, ada dua titik, yang satu titik itu bisa diselesaikan dengan bergotong royong, dan yang satu titik itu karena ada bebatuan-bebatuan besar, jadi harus membutuhkan alat berat. Jadi sudah ada tindakan dari warga sekitar, dari Karang Taruna, dari BPBD, dan juga Satpol PP itu sudah turun tangan. Dan untuk yang bebatuan-bebatuan besar menunggu alat berat untuk dibersihkan. Jadi seperti itu. Dan jalur ini adalah jalur utama, yaitu menuju ke Desa Kalitengah dan menuju ke kota. Jadi setiap warga bepergian itu melewati jalur ini, guys. Memang keadaannya memang sangat, kondisinya sangat rawan longsor, apalagi beberapa hari ini itu diguyur hujan. Oke, tonton videonya sampai selesai.